Selamat siang, saya kangen sekali. Sudah hampir setahun berarti ya, setahun lebih nggak ketemu. Dari awal tahun lalu juga sepi kegiatan, lama nggak ketemu teman-teman. Terima kasih, selamat datang di Presscon FKI ini 2020. Pasti ada banyak sekali pertanyaan. Jelas kami pun dari awal, saya dan Jintani juga sudah banyak pertanyaan untuk FKI ini. Kebetulan juga memang kita berhadapan dengan kondisi yang ya seperti ini, kita semua butuh pemakluman, butuh adaptasi dan lain sebagainya. Yang pertama kali bisa kita infokan adalah memang FKI-nya mundur, biasanya bulan Juli, sekarang terlaksana September. Memang penyesuaian-penyesuaian, kemudian kita memantau keadaan kemarin, paling ideal diselenggarakan September insya Allah. Kemudian, waduh gimana ini FKI-nya kok ringkes cuma 6 hari. Memang di dalam jumlah hari, dalam jumlah kepanitiaan, jumlah program, kami memang bisa dikatakan lebih ringkas, tapi kerja kami bukan kerja sederhana, karena memang ternyata setelah kami petani, saya dan Gintani petani, pekerjaannya justru tantangannya semakin berat. Misalnya, nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut, alih media dari pertunjukan panggung ke pertunjukan virtual ini seperti apa FKI-nya, teman-teman juga pasti banyak pertanyaan, justru tantangan dari kami. Terus, loh pameran seni rupanya dikapaki yo, kok pameran seni rupa kok mengunjungi terbatas sama dijadikan virtual di website, itu seperti apa ya? Tantangan dan PR di panitia ini memang kita eluh ringkas FKI-nya, tapi ternyata apa ya, apa yang kami lakukan memang ternyata wah ini banyak sekali hal baru yang harus kita taklukkan, banyak ilmu-ilmu baru. Kita akhirnya jadi sing biar mikirin chat lighting sound system, saya ingin mikirnya sampai ke server YouTube. Kemudian teman-teman sendiri rupa gak nyaman di display artistik, saya ingin mikirnya tentang bagaimana platform website di HP sama di desktop size-nya beda gitu ya. Itu nanti monggo bisa ditanyakan. Saya mungkin bisa mulai menjelaskan dari awal ya, ringkes-ringkes, nanti silakan disambung. Kenapa mulai road 2? Kita ingin konsisten saja. Sebenarnya kalau tadi Bapak mengatakan pada awalnya Mulaniro itu wiwitan, memang tahun lalu saya dan kita dan juga teman-teman ini ada tantangan membawa FKY dari festival kesenian berubah menjadi ke festival kebudayaan. Tantangannya tahun lalu seperti itu, tiba-tiba gedabiah kebudayaan banyak sekali. Tahun ini ternyata kok ya tantangannya ada lagi, kita berhadapan dengan pandemi. Wah ini harus dibaca lagi nih, berarti harus mewiwiti lagi nih. Kira-kira seperti itu, tapi nanti monggo di press release sudah ada. Kita ingin konsistensi kata Mulaniro 2, Mulaniro juga, Mulaniro 1 kemarin, Mulaniro 2, tapi ternyata masih relevan juga. Ini ternyata harus kita baca lagi, bikin festival atau bikin acara di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali yang harus kita mulai lagi. Mulai belajar tentang alih media, tentang teknis lagi dan lain sebagainya. Kemudian tagline kita memang agak putih tahun ini ya teman-teman semuanya. Akar hening di tengah bising.